Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri, jumpa lagi. Saat ini aku nemu lagi sebuah bangunan. Ini terbengkalai ya. Seperti ini kondisinya. Wih, ya ampun. Dari depan udah kelihatan. Apalagi pagernya. Udah ditumbuhi banyak tanaman, terus coretan graffiti. Kreatif ya, bagus. Ini bisa dibuat foto-fotoan. Tuh, kalian lihat semaknya udah belukar ya. Udah gitu di atas seperti ini. Terlihat banget. Bangunnya sendiri belum pernah dipakai sepertinya. Karena ya seperti ini. Wih, wih, wih. Dari depan udah ditumbuhi tanaman. Wow. Lumayan ya. Coba tak perlihatin. Ini aku naik sebentar. Wih, astagfirullahaladzim. Ya ampun, seperti ini loh. Ternyata di balik pagar tinggi tadi, itu dalamnya seperti ini. Wih, wih, wih. Main ya, serem banget nih. Astaga, banyak pohon pisang. Kalian lihat satu keluarga. Terus di sana juga ditumbuhi banyak tanaman ya. Rumput ilalang seperti itu. Ya, seperti ini. Jadi ini belum jadi. So jangan heran kalau atapnya belum terpasang. Karena cuma ada pilar-pilar seperti ini. Apakah ini dulu mau dibikin restoran? Atau gedung pertemuan? Ya mungkin aja ya. Karena modelnya seperti ini. Udah gitu ada halaman buat parkir. Wih, sayang banget ya. Kenapa nggak diterusin? Serem. Apa mungkin ini dulu sempat mau diteruskan tapi nggak jadi karena ada suatu hal. Apa ya? Cuman kalau lihat dari modelnya sih seperti ini. Ini kalau ditanami tanaman terus dibuat berkebun gitu cocok ya. Karena seperti kalian lihat di sana banyak banget tanaman ya kan? Iya, daripada lahannya kosong gini, mendingan ditanami agar bisa membuahkan hasil. Ya, bisa panen buah-buahan atau apa gitu, sayuran mungkin. Ya kan? Ini bisa kalian lihat atasnya seperti itu. Ini udah ada tangganya apa belum ya? Kayaknya belum deh. Soalnya sama sekali nggak terlihat ada tangga di situ. Cuman atapnya bolong. Jadi kalau hujan ini benar-benar langsung airnya ke bawah. Yuk kita turun lagi. Jadi seperti ini ya dalamnya. Sumpah, kalau lewat sini tuh selalu penasaran. Kira-kira dalamnya seperti apa? Ya, sekarang terjawab sudah. Ternyata dalamnya seperti itu. Ya lumayan sih. Lumayan luas. Jadi ya sangat disayangkan kalau terbengkalai seperti ini. Karena masih bisa dimanfaatkan lahannya untuk bercocok tanam, ya kan? Ini tak berlatih dari depan seperti ini. Jadi kita nggak bisa lihat ya dalamnya. Kalau nggak manjat seperti tadi. Ini juga bisa dipakai foto-fotoan kalau kalian mau. Yang jelas pagarnya seperti ini. Ini pintu utama. Tuh, kita ngintip aja nggak bisa ya. Cuma lihat atasnya seperti itu. Ya ampun, main serem loh. Tuh, kalian lihat seperti ini. Astaga. Wih, wih, wih. Gimana gitu ya? Aku kalau ngelihat bangunan terbengkalai gini sungguh sangat, apa ya, prihatin. Karena masih banyak orang yang gak punya rumah seperti itu. Dan ingin menempati. Kenapa gak dikontrakkan aja ya? Ya mungkin bagi kalian yang pengen nyewa lahan ini, monggo deh. Karena sepertinya ini disewakan. Jadi ya, daripada sayang terbengkalai seperti ini, mending dimanfaatin ya kan. Entah itu dibuat gedung ataupun hotel, bisa. Tuh kalian lihat atasnya seperti ini. Oh iya, disewakan. Ya monggo. Baik kalian yang pengen nyewa gedung ini, bisa deh.
atau mungkin diterusin bangunannya, cuman gak tahu ini modelnya seperti apa. Tapi kayaknya sih lantai 2 ya. Model-modelnya seperti restoran. Tuh kalian lihat luas ya, dengan halaman yang cukup nyaman untuk dibuat parkir. Apalagi ini lokasinya strategis ya, tepi jalan. Wih, seperti ini loh. Wow, lumayan. Ini kalau dimanfaatkan lahannya bisa dibuat bercocok tanam juga. Apalagi kalau kalian suka berkebun, ya kan? Ini contohnya pisang udah mulai berbuah. Mungkin bulan Desember udah bisa diambil buahnya. Tapi yang jelas kondisinya seperti ini. Lumayan, ya kan? Lumayan bisa bikin merinding. Tapi gak apa-apa, asikin aja. Wih, subur ya. Ini tanahnya bener-bener humus. So gak heran kalau tanaman di sini tumbuh sangat subur dan lebat daunnya. Yap, seperti inilah kondisi di dalamnya. Gimana nih menurut kalian? Luas bangunannya sendiri mungkin sekitar berapa ini ya? 20 kali 30 meter. Atau 40 meter lah. Iya. Jadi ke belakang sana 40 meter, terus lebarnya 20 meter. Lumayan ya, cukup luas. Bisa dipakai untuk showroom mobil atau apa juga bisa. Karena desainnya seperti ini. Tengah-tengahnya masih lengang, nggak ada sekat sama sekali. Terus yang belakang bisa dimanfaatin untuk kantornya, ataupun tempat tidur, ataupun toilet, ya kan? Terus yang sebelah samping sini, ini bisa untuk parkiran. Tuh, kayak gini, luas ya. Bisa nampung banyak mobil, motor. Terus, ya seperti ini. Sungguh sangat disayangkan. Oke, kita turun lagi ya. Yap, jadi seperti ini. Inilah kondisi terkini dari tempat yang bisa dibilang dari dulu cuma bisa lihat atasnya, sekarang udah bisa lihat dalamnya. Oke. Ya, sayang banget lah. Kalaupun dimanfaatin, cukup sangat bermanfaat ya. Apalagi lokasinya strategis dan terletak di tepi jalan. Daripada terbengkalai seperti ini, ya kan? Ya, semoga ada yang nyewa. Oke deh. Jadi seperti ini ya. Ini adalah bangunan terbengkalai yang udah beberapa tahun gak digunain. Pembangunannya sendiri berhenti di tengah jalan. Ya, semoga kedepannya bisa diterusin. Atau enggak ada orang yang nyewa, ya kan? Ini seperti kalian lihat atasnya seperti itu. Oke. Ya udah, segini dulu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Thanks for watching.